Masa baru aja interview belum ada kerja udah telat. Loh kak, gak bisa gitu dong. Satu office ya mas. Ya lah mas, lagian kalau ngerumpi jangan tengah jalan sih. Astaga, gak penting banget. Saya ada wawancara loh hari ini. Kalau sampai saya telat gimana? Udah lah, minta maaf. Ngerepotin banget sih mamas-mamas itu. Udah tahu aku buru-buru. Apa sih ya Allah, mana yang boleh naik lift? Cuman mandiri keramannya si asistennya lagi. Anu, pak, saya minta maaf. Tadi ada apa telat? Ya telat. Tadi ada kendala mas. Itu kucing saya melahirkan. Apalah kucing melahirkan atau apa, saya nggak peduli. Lagi ini juga pertama kali kerja kamu. Bisa-bisanya belum ada kerja. Oh, kamu belum ada kerja masih wawancara udah telat nih, gimana sih? Udah sana. Ini keempat calon pegawai sudah siap di interview. Dorong. Mampus gue bisa-bisanya. Apa yang tadi ya Allah, yang tadi gue dorong di sini-nya ya Allah. Gimana gue bisa lulus kalau kayak gini? Mana ini? Pasti dia udah gede banget sama aku. Udah gimana mau nerima? Bagi semua, nama saya Raiden. Saya akan mewawancarai kalian untuk bekerja di perusahaan ini. Terima kasih, mohon untuk kerjasamanya. Kelakuan gue tadi pagi emang konyol banget sih. Emang benar-benar konyol. Kok bisa sih dia sih soalnya? Kayaknya nih sih udah bodo amat sama gue deh. Udah lah bodo amat lah gue nyatuh aja. Oke, good morning Mr. Raiden. Today I'm gonna interview with you. And I think I'm very good at carrying on a conversation. For discipline, I think discipline is a very important thing for success. And I think I will really try to do that, and it will all be in vain because it's all it starts with discipline. And polyvalence, polyvalence is also a part of life. Without polyvalence, we wouldn't be able to live peaceful in the world. Okay, I think that's all, Mr. Raiden. Thank you. Sayang, tadi aku udah selesai wawancara. Terus aku gak tahu diterima apa enggaknya. Aku udah firasat gak diterima sih yang... Nanti kayaknya 2 hari lagi aku bakal dipanggil buat diterima apa enggak. Udah lah, gak usah dipikirin yang itu pun juga. Coba deh pikirin keluarga kamu. Bisa gak sih kamu yang gak usah dipikirin kecicit tuh. Yaudah lah yang sabar aja ya, sabar. Vero, itu kamu di chat bosmu ya? Sampai tang-ting-tang-ting terus gitu. Iya, kamu tahu banget sih. Maka dari itu aku pergi dulu. Iya, aku bakal kesana. Aku tenang aja. Sayang, tenang aja. Aku bakal kesana. Tunggu ya, bentar lagi saya aku umbat lagi dikit ini. Orang ini aku umbat sedikit lagi. Habis itu aku langsung ke tempat kamu kok sayang. Jaga diri kamu ya. Langsung kok, langsung.
Sayang aku pulang dulu ya, aku ada urusan. Sama boleh gak aku minta 2 juta juta just lu buat ongkos sama bayar kontrakan? 1 juta gila ya. Yaudah lah, mau gimana lagi, aku bakal kasih 1 jutanya nanti aku transfer ya. Yui, oke deh sayang. Nanti aku minta 500 lagi boleh gak buat bayar utang? Ya sayang, apa sih yang gak buat kamu? Enggak, aku gak gitu. Yaudah, ini buat kamu seneng lagi. Ya udah, Vero, udah. Iya, aku gak ada marah. Iya, di sini saya Charlotte Airin Violetta Maharendra sedang di jalan Ibu. Mohon bersabar. Mohon maaf Ibu, boleh enggak tolong bilangin ke Pak Raiden bahwa saya akan telat Ibu. Alasannya kucing saya melahirkan. Kak, jangan gitu lagi dong, Kak. Wah, Kak, gak bisa gitu dong. Maaf ya, deh, saya buru-buru. Sakura Drania Selfish, Pak. Raiden Dirgantara Anhar, kapan kamu akan mempersetujui pernikahanmu dengan Elise? Wah, Pak, bukankah sudah berkali-kali ya Raiden bilang bahwa Raiden tidak mau menikahinya? Tolong siapkan berkas-berkasnya. Mampus gue kalau telat ini gimana? Ini masa iya sih baru 2 hari aja interview telat terus. Kira-kira apa kabar cewek kemarin ya? Apa dia gak akan masuk hari ini karena dia gak bisa nanggung malu? Tapi kemarin dia percaya diri banget. Di depan tadi aku gak ada ngeliat dia sih, tapi yaudahlah. Akhirnya nyampe juga. Saya minta maaf, saya telat ya, maaf banget ya Bu ya. Kamu tuh ya minimal sadar diri, kamu baru interview 2 hari ya. Kamu tuh udah lulus interview pertama, tapi kamu udah telat 2 kali. Kau nampak cerah, 보내요 남아.
사람 문 발치에 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 사랑 덜 자란 아이처럼